Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi minta agar pelayanan kesehatan melalui umum maupun BPJS di setiap rumah sakit di Kota Jambi dapat lebih ditingkatkan lagi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, meminta kepada seluruh rumah sakit yang ada di Kota Jambi untuk dapat lebih meningkatkan pelayanannya. Politisi Partai Golkar tersebut berharap agar fasilitas dan kinerja rumah sakit dalam melayani masyarakat juga dapat lebih ditingkatkan kembali, agar masyarakat merasa nyaman saat akan melakukan pelayanan kesehatan. Selain itu, Kemas Farid juga berharap para pengguna BPJS Kesehatan dapat diberikan pelayanan dan fasilitas yang optimal. Kalau kita lihat kayak ruang bersalin, yaitu kan ada beberapa ruang yang baru, dan itu diperbolehkan juga untuk suami atau pendamping dari keluarga atau penempatnya. Mungkin yang perlu jadi catatannya adalah untuk pelayanan BPJS ya, kelas 1, kelas 2. Ruang dalam udah bagus, tapi tampilan di luarnya masih banyak kebocoran. Itu menjadi catatan kami nanti supaya Banggar dan Komisi 3 juga untuk memperhatikan. Sandi, JEK TV, melaporkan.